Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, dalam video kali ini kita nak tonton video sama-sama. Macam biasalah kalau hari Sabtu je, kita akan tonton video sama-sama kan. Cuma kalau tak sempat hari Sabtu tu, saya akan post ke hari Ahad dan macam itu. Jadi maksudnya dalam satu minggu tu ada 3 video lah. Biasanya kan saya akan post dalam 4 video satu minggu macam tu kan. Jadi ya, itulah rancangannya macam tu. Setakat ni macam tu lah. So video kali ni, sebab dah lama dah kita tak tengok video-video seram yang dilakonkan balik. Jadi hari ni saya nak tonton dengan korang semua cerita hantu daripada UXM. Katanya dekat sini season 2 episod 5 yang tajuknya adalah Menjaga Jenazah. Dan ya, macam yang kita tahulah, kalau USM ataupun apa true horror story tu kan, POV ke apa, ha, yang itu tu memang dia ambil berdasarkan kisah benar, lepas tu dia lakonkan balik. So jangan ada antara kita yang komen pula, alah kak lakonkan balik je ni. Ya, memang dia memang lakonkan balik pun, cuma daripada cerita yang sebenar lah, kisah yang sebenar. Okay, so tak payah nak lengahkan masa, jom kita sama-sama seramkan diri kita malam ni. Tak tahulah penggunaan bahasa Melayunya tu betul ke tak, nanti cikgu BM marah pula kat sini kan. Tapi takpelah, jomlah kita seram sama-sama. Based on a true story. USM. Oh, 100K. Yeay. Nombat lah lampu tu. Hai semua. Selamat datang ke episod. Oh, saya minta maaf. Saya minta maaf sebab ada mask. Saya buka dulu eh. Semua saya buka tu perhatikan ni mask. Oh, mask UXM. Yelah, kalau korang nak support kan, korang boleh follow lah IG kita kat UXM Clothing ni. Boleh order. Kejap lagi kita ambil order ni. Oh, ya. Yeah. Selamat datang ke Cerita Hantu SG episod 5, season kedua. Betul lah, season 5. Pada malam ni ada special sikit saya nak tunjuk korang semua. Wow. Alhamdulillah, ini benda baru sampai. Ini dia. Presented to UXM for passing 100,000 subscribers dari YouTube. Ini adalah kemenangan bukan sahaja untuk UXM. Kemenangan ini juga untuk anda. Terima kasih. Sama-samalah kita menang. Sama-samalah kita support one another. Sama-samalah kita menang. Saya nak ceritakan, pada malam ini kami ada apa lagi? Oh, saudara saya call. Hello? Ah. Wow, aku tengah kerja. Oh, aku tahu dia meninggalan tadi. Mak aku ada bilang juga. Oh, dah start berlakon dah. Wow. Aku tengah kerja ni actually, tapi kau datang eh? Aku actually tak rapat sangat dengan dia, tapi yelah, kalau kau ada, insyaAllah aku datang. Okay. Aku balik, aku siap dulu dan aku jumpa lah. Aku beli overnight, besok aku tak kerja. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Cuba. Okay. Saya minta maaf. Saya ada melawat untuk pergi ni. Kita jumpa kejap lagi ya. Menjaga jenazah. Salam. Oh, terus masuk cerita. Hey, Alif. Kau sampai. Eh, ni slipper aku letak sini. Tak sana. Hey, Captain. Hey, macam Alif. Captain lama tak nampak. How are you? Hey, good. Hey, macam bisa kau semua okey? Bisa. Okay lah, ni aku baru buat clothing line. Ni kalau dah siap nanti next week ke next month itu. Belilah, tolong support aku. Kau bilang aku bila start. Aku nak beli ni untuk kau. Bukan satu, bukan dua, tapi tiga aku buy. Orang macam kau, kalau aku dapat 10, aku jadi kaya juga, kau tahu tak? Ni aku nak cakap sikit ni. Semakin lama aku tak nampak kau ni, sebaik jambang semua keluar. Kau kalau botak kan macam kepis, kau tahu tak? Weh, kau mulut kepis pula. Aku simpan jambang ni, nak jadi macam Ibit Liu lah. Aku kalau jumpa kau, mesti ada tu tau. Dia masukkan. Ini makanan kau. Lain mana? Siapa?
Haji, Smart Noor, Madi, Is. Lah, mereka dah balik lah. Habis Mak Ngah, Ayu semua, Mandak, dah balik? Dah balik dah. Kau tengok berapa kau sampai. Kau ni pun. Ha, yang ada tu kat dalam. Hakim kat dalam. Oh, Hakim kat dalam? Ha, Kim. Kim? Hei, apa khabar? Hei, macam. Sihat, sihat. Alhamdulillah, sihat. Kau segak kau sekarang eh? Aku segak. Eh, ni mata dah berapa bulan tak tidur betul kau tahu tak? Aku busy lah, Duk. Kau macam sihat? Sihat, sihat, sihat. Selalu nampak kau bila? Raya je. Ha, setahun sekali jumpa. Alhamdulillah. Seram juga ada ni dah meninggal. Yelah, maksud aku dia kan ada ilmu hitam kan. Apa? Salah ke apa kau cakap? Kau ni pun, Dik. Orang tu kan dah meninggal. Yang dulu-dulu lah. Hormat sikit. Ya, ya tak ya juga. Eh, Dik. Kau tak nak pergi lawat ya? Okey lah, aku rasa aku masuk lah. Ya, tolong. Okey, setakat ni tak seram lagi. Assalamualaikum semua. Nama saya Alif. Kejadian ni berlaku tak lama lah. Dalam 2 tahun lepas je. Saya memang ramai ceritakan orang. Cerita saya ni. Tapi yang ada sekitar orang yang dengar cerita saya ni, diorang tak percaya. Inilah satu cerita yang saya alami bila saya menziarah jenazah saudara saya. Sepupu dia. Silakan. Ingatkan nak dikejutkan lah. Eh, nah. Eh, Kim. Sini lah duduk, lepak. Dek. Lepak Kim kat sana. Tak baik dia kerja asas seseorang. Eh, kalau macam tu, aku rasa biar aku yang jaga lah. Pasal sebelum aku datang, korang yang jaga kan? Tidak. Okey lah, aku masuk pula. Sama-sama jagalah. Kim. Ha. Aku rasa biar aku pula duduk sini. Okey, okey. Kau pergi lepak kat luar lah. Okey, okey. Apa panggil aku? Aku tak tahu nanti. Okey. Yasin bang, Yasin. Allahu Akbar. Belum jauh kau. Kejut aku. Hei, apa hal? Ni, aku cakap kau ni. Aku dengan dia nak pergi kedai. Jai, kau nak kirim aku tak? Wah, aku tak kisah. Apa-apa boleh. Eh, kau nak pergi kedai mana ni? Kedai mama masih buka ke? Tak ada lah. Kedai bisa level belakang sana. Eh, shopping mall tu? Malah. Eh, jauh tu duk. Kau ni pun marah jauh. Setengah jam pergi, setengah jam balik sampai. Betul tak? Wah, setengah jam. Nak kereta aku, nak kereta aku. Eh, tak nak lah kau ni pun. Kita main lesen. Nak tangkap susah ni kita. Oh. Ha, dah, aku pergi dulu. Kalau boleh, korang lari ke, sewa basikal ke, cepat sikit lah. Dah, sudah. Aku macam nak kena ada kat sini. Tunggu sekejap. Tunggu kepala aku. Ha? Okey lah. Ni. Kunci rumah maksud. Satu jam. Korang ada kunci tak? Ada, ni kunci spare. Dah, apa call? Okay. Yang pelik ni tak ada orang kan? Macam Yasin lah, bukan main game. Aku
pula. Semua gelap ni. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Tidak. Main game lagi. Dia membelakangi. Oh my. Allahu Akbar. Nasib baik nama saya bukan Alif. Ya. Pan. Jangan tinggalkan seorang-seorang. Saya masih ingat lagi bila saya tengah itu. Seorang-seorang. Sebab yang sedang mari saya semua pergi kedai. Saya seseorang kabit tu, saya memang mendengar satu panggilan yang memanggil saya. Saya memang berbuduh lah baru tu. Memang cuak, memang rasa cuak dan cemas. Tapi saya berbuduh. Tapi lama-kelamaan panggilan tu memanggil nama saya. Allah, dia saya panggil pula. Sebab siapa lagi kabit tu. Kan? Jadi saya pun keluar dan duduk di ruang tamu. Jangan. Allahu Akbar. Makcik Yasin, Makcik Yasin. Ya kau pergi main game buat apa, Makcik Yasin? Di mana kunci? Astagfirullahaladzim. Mesti. Berapa? Dia yang ada dalam bilik pula. Kau baca lebat tak pun tak apa.
Allahu Akbar. Alibata. Allah, tak perlulah suluh. Tak payah suluh. Jangan nak tunjuk muka. Saya bangun, saya di sebelah jenazah itu. Bagi saya ini bukan satu mimpi sebab saya tak teringat pun bila saya tidur. Dan kalau saya tidur tu pun takkanlah saya nak pergi tidur sebelah jenazah itu kan. Bagi saya, dia memang pengalaman ini memang rasa macam real gitu. Maksud in real life. Tapi yalah, tak ada siapa yang boleh menafikan yang antara cerita saya ini betul atau tidak. Lain pada diri saya sendiri. Itulah kisah daripada Alip. Seram atau tidak, terpulang pada anda. USM ingin mohon maaf kerana kita dah lama tak upload video-video cerita hantu ini. Sebab kita ni memang terlalu busy. Kita busy dengan apa? Sekejap lagi kita akan upload video-video selain cerita hantu. Kita akan upload video vlog untuk tunjuk kita celebrate dapat 100,000 subscribers. Selain daripada itu, kita akan tunjuk anda yang kita busy dengan kerja-kerja lain. Okey, itulah dia cerita hantu terbaru daripada USM. Yeay, tahniah USM dah dapat 100,000 subscriber. Okey, sebenarnya daripada video ni banyak juga yang kita boleh belajarkan. Pertama, kalau kita pergi menziarah orang meninggal, jangan mulut celupa, jangan mengata jenazah. Jangan berkata buruk tentang apa yang pernah jenazah tu buat. Lepas tu kalau dah pergi melawat tu, bacakanlah Yasin ke, bacakanlah surah-surah apa ke yang mampu kan. Jangan pergi lepas duduk main game je. Oh, tak puas hati lah. Tak main game, tak puas hati. Okey, itulah dia. Saya memang tak mampu nak tengok kalau pocica yang muka-muka tak berapa nak cantik tu. Saya macam malas sikit nak tengok. Okeylah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Maaf kalau ada yang terkurang daripada saya. Dan kalau korang sukakan video ni, video hari Sabtu menonton bersama AA, korang bolehlah klik tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.